bagaimana cara taubatnya artis dalam berita yang muncul sampai 80 juta. Saya tidak dapat dukungan dari keluarga saya. Ada tiga syarat ketika hakun hakullah. Kalau sekarang enggak, ini kan lagi hilaf. Dan ini ada pertanyaan lanjutan sebenarnya Ustaz dari sahabat kita Iqbal asal Jakarta. Mohon maaf Ustaz, bagaimana cara taubatnya artis FA? Artis VA ya, VA disamarkan ya, artis VA dalam berita yang muncul sampai 80 juta. Maaf tidak sopan pertanyaannya Ustaz. Monggo. Cara taubatnya gimana sebenarnya kalau sudah terlanjur 80 juta? Ini kalau dijelaskan cara taubat, ini sebetulnya sudah seringlah disampaikan bagaimana caranya taubat. Taubat itu kan ada syarat-syaratnya. Orang bisa dikatakan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang temenan, yang sungguhan, bukan taubat kapok lombok. Kalau orang Jawa bilang taubat kapok lombok itu kayak orang rujaan pakai cabai pedas, sekarang makan kalau lihat lawasnya kayaknya enggak mau pakai rujaan lagi. Tapi ternyata besok rujaan lagi. Itu namanya taubat kapok lombok, ya kan? Aduh, masyaallah, astagfirullahaladzim, saya terlihat perempuan cantik masyaallah, gitu kan? Besoknya lihat lagi, astagfirullah. Itu namanya bukan taubat. Itu namanya taubat kapok. Oh, makanya saya sepakat dengan orang Madura, pakailah bahasa Madura kalau untuk taubat. Cia kacep taneng capin pole mon laon tep taneng belinin pole. Taubatan nasuha itu memang tidak diulangi lagi. Makanya syaratnya taubat itu ada al-ikhla' anil ma'asi. Ikhla' anil ma'asi itu berhenti dari perbuatan maksiatnya. Tidak bisa orang tetap melakukan maksiat, tangannya masih pegang-pegang sesuatu yang haram. Masya Allah, saya taubat. Kenapa? Karena tidak ada ikhla' anil ma'asi. Ikhla' anil ma'asi itu tangannya diangkat dari kemaksiatan. Tidak sudah. Matanya digoddu, dipejamkan dari kemaksiatan. Masya Allah. Wah. Tapi kiranya kalau kita-kita ini kan banyak alasan. Pakai sepeda motor, atau pakai mobil, kemudian di depan kita lampu merah, ada sepeda, apa namanya Ustaz, yang tinggi belakang? Oh, ninja, atau fixer. Gitu ya? Itu pasti yang boncengin pakai gini. Iya. Kita kan ada alasannya. Ad-doror la yuzalu bid-doror. Sesuatu yang haram tidak boleh dihindari dengan menggunakan keharaman yang lain. Jadi tidak bisa haram itu dihilangkan dengan yang haram. Kalau kita tidak melihat ke depan, maka kita akan nabrak orang. Ini doror. Kalau melihat ke depan, itu ada sesuatu yang haram. Ini kalau kita kan kadang seringnya berpikirnya begitu, diijtihadi sendiri. Idza ta'arada bainal mafsadatain fataki bi akhihima. Kalau ada dua hal haram bertentangan, maka lakukanlah yang lebih ringan. Ini berat mana antara membunuh orang dengan nabrak dengan dosanya melihat ini di depan? Pilih nyaman. Kadang alasannya seperti itu, harusnya jangan di situ. Lebih baik mobilnya itu ditombol lampu bahayanya itu, ya kan, diam dulu. Astagfirullah. Dimarahi orang dari belakang itu lebih baik daripada kita kenceng ngegasnya. Iya kan? Nah, intinya syarat pertama daripada kita bisa dikatakan taubat, ikhla' anil ma'asi. Ikhla' anil ma'asi ini berarti menghentikan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian ada an-nadam anil ma'asinya. Harus kita itu apa namanya? Kalau orang Jawa mengatakan nadam ini gedun. Kalau bahasa Indonesia menyesal. Menyesal itu tidak ada tersenyum dengan dosa yang kita laksanakan. Seringkali lah kita di masa muda dulu pacaran berapa anak perempuan yang kita bawa. Kemudian setelah kita tua seperti sekarang, maksudnya yang tua saya dengan Ustadz Mohsin ini,
kemudian cerita dulu itu ya, saya waktu masih muda itu bonceng anak perempuan, masya Allah saya bawa itu ke tempat-tempat itu anu gitu, cerita sambil tersenyum, itu bukan nadam. Makanya taubatnya tidak memenuhi syarat. Harusnya orang nadam itu menyesal, itu namanya menyesal ya, tidak mungkin lah menikmati apa yang pernah dilakukan berupa kemaksiatan. Kalau sekarang enggak, ini kan lagi hilaf, mohon maaf, saya kan hilaf. Itu kan perbuatan maksiatnya yang hilaf, otaknya sudah hilaf karena dia maksiat. Nah, yang kedua adalah anata, harus menyesal. Yang ketiga, azm Allah ya'udha. Jadi ada niatan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi ikhlas anil ma'asi, an-nadam, kemudian azam alla ya'uda ilal ma'alal ma'asi. Jadi berniat untuk tidak kembali lagi. Itu kalau hakullah, seperti perzinahan, hakullah. Atau kita tidak melakukan sholat, itu hakullah. Tapi kalau sudah ada sangkut pautnya dengan hakul adami, maka ditambahlah syaratnya taubat yang keempat, kembalikan hak-hak orang lain itu. Nah, ini perlu dipahami betul. Kalau kita pernah mencuri mangga, jangan hanya hari raya datang, maaf ya bu, aku punya salah kepada kamu, maaf ya mbak, saya punya salah kepada kamu, maaf ya pak, saya punya salah kepada kamu. Apa salahnya? Ngambil mangga, kembalikan itu mangga dulu. Kalau mangganya sudah habis, berapa harganya mangga itu? Dulu 500 rupiah. Tapi 500 rupiah itu dulu dapat mangga 2 kilo. Misalkan. Maka 500 rupiah itu diukur dengan uang sekarang untuk mendapatkan mangga 2 kilo. Jangan dikasih 500 lagi. Ini rugi 2 kali. Sudah mangganya hilang sejak tahun itu, uangnya tak kunjung datang, setelah kembali kok hanya 500 ribu. Ini penyiksaan kedua kali. Tersiksa pertama kehilangan karena diambil kelelawar yang berkepala manusia. Kemudian yang kedua masih kembalinya uang tidak sesuai harta benda yang diambil kala itu. Nah, oleh karenanya kalau ada kaitannya dengan hakul adami harus disampaikan. Cuman ada seperti orang taubat telah merusak rumah tangga orang lain. Ini kalau disampaikan, mas, saya minta maaf dulu, istri kamu pernah saya bawa ke kebun raya, aku cium di sana, matilah leher terputus. Kalau sekiranya menyebabkan leher terputus, ya kan? Nah, ini tidak perlu disampaikan juga, karena ini ada hal yang lebih besar dorornya. Seperti tadi yang diungkapkan para ulama, mungkin ini tidak perlu panjang, yang jelas kembali kepada masalah taubat, bahwa taubat itu ada 3 syarat ketika hakullah. Ada 4 syarat, ada 4 catatan yang harus dilakukan ketika hakul adami. Jadi pertama harus berhenti dari kemaksiatan, yang kedua menyesal akan kemaksiatan yang dilakukan, yang ketiga berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan yang dilakukan. Kalau hakul adami tinggal menambah satu, kembalikan hak-hak anak Adam, hak-hak saudara kita yang kita zalimi, yang kita mempunyai salah kepadanya, itu adalah terkait dengan taubat. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana taubatnya? PSK. VA. Iya. Ini PSK saja. Kalau VA itu, iya sudah tidak apa-apa. Indah didengarnya. Sama-sama mencari siapa VA. Apa itu full seperti itu ya. Ini uangnya berarti ketika si A memberi si VA 80 juta atas imbalan apa tadi? Tamer of Embrel. Maka ini tidak bisa menghaki. Kalau tidak bisa menghaki, berarti uang itu tetap murni miliknya si A. Nah, ini kalau taubat harusnya dikembalikan karena itu uang sudah tidak mempunyai hak untuk didapati. Nah, seperti itu. Jadi kalau hakul adami harus dikembalikan dan dia tidak mau mengulangi kemaksiatan. Seperti itu ya, terkait dengan masalah taubat. Para jamaah sekalian, berarti ada beda taubat kepada Allah
taubat atas kesalahan hatullah, taubat atas kesalahan hagul adami. Cuman perlu ditambahi oleh saya, difahami oleh para jamaah sekalian, sekarang banyak ada orang berbuat dosa kepada Allah tapi yang mengampuni manusia, itu tidak boleh. Paham kan? Ada orang berbuat salah tentang agama tapi yang mengampuni adalah kita, karena kita adalah imam masjid di tempat itu. Ya sudah, tidak apa-apa, saya ampuni. Ini mulai kapan mengganti posisinya Allah? Ini yang juga perlu kita pahami. Ini sekarang sering salah paham. Mungkin ini tidak perlu dipanjang lebarkan. Kapan-kapan saya lebarkan dan saya panjangkan.